Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Gali Desra dalam video pembelajaran seni budaya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya mengklik tombol subscribe dan juga klik gambar loncengnya agar tidak ketinggalan updatean video dari channel ini. Terima kasih. Salam pelajar santuy. Materi yang akan kita pelajari yaitu tentang aktivitas dalam karya seni musik. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak akan lepas dari musik, karena substansi dari musik itu sendiri adalah bunyi atau suara, baik yang beraturan maupun yang tidak beraturan. Musik dapat diwujudkan dalam nada-nada atau bunyi lainnya yang dimainkan melalui media alat yang memakai unsur ritme, melodi, dan harmoni. Seni musik senantiasa berkaitan dengan persoalan estetikal, yaitu segala sesuatu yang menyangkut masalah tentang keindahan dengan segala persoalannya. Terdapat dua aktivitas yang penting untuk dipahami dalam sebuah karya seni, yaitu aktivitas kreatif dan aktivitas apresiatif. Aktivitas kreatif adalah kegiatan yang berkenaan dengan proses penciptaan dan pembuatan suatu karya seni. Aktivitas kreatif ini biasanya dilakukan oleh seniman atau kreator. Aktivitas apresiatif adalah kegiatan yang berkenaan dengan proses penikmatan, penghayatan, pengamatan, penghargaan, dan penilaian suatu karya seni. Aktivitas apresiatif biasanya dilakukan oleh penikmat atau apresiator. Jadi, orang yang melakukan aktivitas kreatif disebut dengan kreator, sedangkan orang yang melakukan aktivitas apresiatif disebut dengan apresiator. Kreator dan apresiator tersebut berhadapan dengan karya seni. Kreator selalu berusaha untuk menyampaikan pesan-pesan melalui karya yang dihasilkan, sementara apresiator berusaha untuk menerima dan menikmati pesan yang dikomunikasikan melalui karya seni yang dibuat oleh kreator. Akan tetapi, apresiator diharapkan untuk tidak sekedar menikmati karya seni, namun mampu menilai apakah karya seni tersebut mengandung nilai estetis, artistik, atau maupun menerapkan aspek simbolis yang bermakna dan bernilai. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Terima kasih telah menonton video pembelajaran seni budaya ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan share ya. Selamat bertemu kembali di video pembelajaran seni budaya selanjutnya. Salam pelajar santuy.